Solgi Red Velvet sebagai model mereka tahun lalu menunjukkan efek gabungan dari tumbuh lebih dekat dengan konsumen dan daya tarik merek yang lebih tinggi. Total penjualan Amuse tahun lalu meningkat lebih dari 250% dibandingkan tahun sebelumnya 2020. Menurut merek, ini bukan hanya perubahan merek kecantikan vegan, tetapi juga faktor dalam memperluas saluran kontak konsumen domestik dan luar negeri. Seorang perwakilan dari merek Amuse berkata, "Karena kecantikan bersih dan vegan bukanlah suatu pilihan tetapi suatu kebutuhan. Kami akan memberikan pengalaman yang menyenangkan dengan kecantikan vegan yang unik dari Amuse. Sehingga kami dapat memantapkan diri kami sebagai merek kecantikan vegan yang mewakili generasi MZ dan membayar kembali dukungan dari konsumen dalam dan luar negeri," ujarnya. Selain itu, Amuse memperluas posisinya sebagai merek kecantikan vegan dengan memasuki 600 toko Olive Young secara nasional per Februari 2022. Amuse mengatakan sedang memacu masuknya ke pasar global seperti Jepang, Tiongkok, Asia Tenggara, dan Amerika Serikat. Like jika suka dengan video ini, dislike saja jika tidak suka, dan ditunggu video kami selanjutnya. Dadah!